Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali nih rasanya ya teman-teman, kita ketemu lagi dengan aku Adit. Sekarang kita ada di hari Selasa, tanggal 2 April 2024. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di bulan April, bulan keempat. Ini awal bulan baru. Dan di sini aku benar-benar lagi bingung banget nih teman-teman. Karena bis yang ada di ruang finishing Karoseri Adi Putro di hari ini, di jam 1 siang, bagus-bagus semua. Asli. Sampai aku tuh bingung mau review yang mana gitu ya. Karena memang keterbatasan kami dalam tenaga untuk editing ya, waktu mengeditnya, itu benar-benar terbatas. Nah, di sini kita nanti akan coba lihat ya kira-kira PO apa yang paling kondisional banget ya, paling memungkinkan banget untuk kita review, karena benar-benar banyak banget yang akan kita rilis pada hari ini. Mungkin akan sampai malam nanti, teman-teman. Oke? Sebelum kita menentukan PO apa yang akan kita review, kita cek ada PO apa aja, ada bis apa aja di ruang finishing Karoseri Adi Putro siang hari ini. Oke? Siang hari ini kita dibuka dengan satu bis yang terkenal ya teman-teman, dari Pulau Sumatera, warnanya oranye, ciri khas dan punya banyak tronton teman-teman. Nah sekarang ini PO Fajaria Wisata ini akan merilis lagi nih Jadus 5 SHD double glass dengan sasis Scania K450CB. Kabar yang aku terima dari tim sales sih K450CB ya teman-teman ya. Di sebelahnya ini masih di daerah Sumatera teman-teman, yaitu PO Bintang Utara Putra. Ini semakin menarik lagi teman-teman, karena dua unit Jetbus 5 MHD double glass milik PO Bintang Utara Putra dengan sasis Mercy OH1626 Euro 4 transmisi manual, ini dua-duanya non AC teman-teman, dan ini menjadi Jetbus 5 pertama dengan sistem non AC. Menarik, menarik, menarik kan? Makin menarik ya teman-teman ya. Makanya aku bingung teman-teman, jujur mau review yang mana gitu ya. Karena memang bagus-bagus semua. Sumatera semakin membara ya menjelang apa namanya lebaran ini teman-teman. Kita geser ke sebelahnya. Kalau tadi sudah ada dua PO yang terkenal dari Pulau Sumatera, kita geser ke PO yang terkenal di Pulau Jawa teman-teman, yaitu Blue Star. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mungkin sering berwisata gitu ya, nggak asing dengan PO Blue Star ini. Tiga unit Jetbus 5 HDD ya, double glass dengan sasis terbaru dari Mercedes-Benz, sama seperti Bintang Utara Putra itu, yaitu Mercedes-Benz OH1626 transmisi manual Euro 4. Dan ya memang Mercy ini semakin banyak diminati ya teman-teman, karena udah pakai suspensi udara, udah ada fitur ABS juga ya, anti-lock braking system, keren, keren, keren. Kemudian kita lihat di sebelahnya, ini ada satu PO juga yang terkenal dari daerah Kudus teman-teman. Rilis lagi ya, luar biasa. PO Berlian Jaya dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Ada yang warna biru dan ada yang warna oranye ya teman-teman. Tapi dua-duanya ini sama-sama menggunakan sasis Sino RM 280 ABS. Kita geser ke sebelahnya, ada satu PO yang warnanya di sini aku suka ya, karena benar-benar kontras gitu ya antara warna yang terang dengan yang gelap, yaitu PO Exindo 57. Wah, ini dua-duanya pakai bodi Jetbus 5 SHD double glass Sino RM 280 ABS. Menarik ya teman-teman ya. Terus kita geser ke sebelahnya, satu PO juga yang terkenal teman-teman dari daerah Rembang, Tubur Jaya. Nah, belum lagi nih, sama yang di ruang finishing sebelah utara, yang di sebelah. Langsung aja kita lihat yuk, ada bis apa aja di sebelah sana. Let's go! Nah, teman-teman, sebelum kita lihat bis apa aja yang ada di ruang finishing sebelah utara,
kita lihat dulu ya, di luar sini ada sasis tipe baru, teman-teman. Nah, ini baru pertama kali ya di karoseri Adi Putro Scania. Nah, ini Scania tipe apa? Yuk kita lihat lebih dekat, teman-teman. Di sini kalau kita lihat bannya, dia pakai apa ya? Kalau aku bilang nih ban tahu gitu ya. Yang biasanya buat spek-spek di tambang ya, di off-road gitu ya, di medan-medan yang khusus. Ini Scania K360 CB Euro 5. Ini 4x2 ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Dan nanti akan dijadikan body apa? Silakan teman-teman tunggu aja. Yang jelas, insya Allah ini akan banyak unitnya, teman-teman. Dan silakan teman-teman tebak ini milik PO apa? Atau mungkin milik instansi apa? Atau mungkin milik perusahaan apa? Silakan teman-teman tebak aja. Dan nantinya akan menggunakan body apa? Silakan teman-teman tebak. Oke? Scania K360 CB Euro 5 4x2. Nah, baru deh kita lihat ya, teman-teman, ke dalam. Kita akan masuk ke ruang finishing sebelah utara. Nah, ini kebetulan grimis juga, teman-teman. Let's go, kita masuk. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ada bis apa aja yang di ruang finishing utara karoseri Adi Putro ya. Di sini kita mulai dari dua unit JetBus 5 SHD ini, triple axle dua-duanya, teman-teman. Yang satu di sini menggunakan sasis Volvo, yang di sebelahnya sasis Scania, luar biasa. Sama-sama Euro 5 juga, teman-teman. Kita lanjut yuk, teman-teman, ke sebelahnya. Di sini ada satu PO yang terkenal juga, teman-teman, luar biasa. Semakin hari PO-PO yang terkenal di Indonesia ini semakin mengejar tanggal rilisnya sebelum menuju ke Hari Raya Lebaran, Idul Fitri, teman-teman. Iya, ini adalah dua unit JetBus 5 milik PO Sahabat, Dino RM 280 ABS. Warnanya ini yang khas banget dari PO Sahabat. Keren, 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 keren. Terus kita lihat di sebelahnya, di sini ada satu PO yang terkenal lagi dari Pulau Dewata, dari Bali, teman-teman. Yaitu PO Gunung Harta. Dua-duanya ini menggunakan bodi JetBus 5 MHD. Nah, ini Mercy OH1626 Euro 4. Kalau mungkin teman-teman ngikutin konten-konten kita, udah banyak banget ya konten-konten tentang PO Gunung Harta. Kita udah bikin reviewnya, kita udah bikin trip reportnya, dan nggak menutup kemungkinan kita akan bikin juga nih tentang yang ini, dua unit MHD. Oke, kita akan lihat nanti. Kita geser, teman-teman, ke satu PO yang terkenal di daerah Bogor. Nah, kita jadi pindah-pindah ya. Tadi kita ada di Bali, terus sekarang ke Bogor, teman-teman. JetBus 5 HDD Single Glass milik PO Kerup. Kerup lagi ya, teman-teman ya. Luar biasa. Clean looks ala PO Kerup seperti biasanya. Kita lanjut, di sebelahnya ada PO Subur Jaya lagi, teman-teman ya. Tadi kita lihat yang di sana ada yang warna kuning, yang ini warnanya pink. Wah, keren, keren, keren. Kemudian kita akan sedikit muter ya. Ada dua unit double decker milik PO 168 Trans, Scania K450 CB. Dan ya, sepertinya ya, teman-teman ya, sepertinya nih rilisnya akan setelah Lebaran. Tapi di karoseri Adi Putro semua itu bisa terjadi ya, teman-teman ya. Kadang planningnya setelah Lebaran, tapi ajaibnya bisa rilis sebelum Lebaran. Nah, stay tune terus makanya ya. Kita lihat di sebelahnya, di sini ada yang warna biru juga, teman-teman. Ini squad medium bus. Yang biru ini milik Universitas Negeri Malang, UM. Wah, akhirnya ya, tuan rumah nih, punya JetBus 5 MD. BTW, Malang belum berapa lama ini ulang tahun ya, teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Kota Malang ulang tahun ke-110 kalau nggak salah. Mari kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Malang ya. Dan mari kita sama-sama tingkatkan kualitas Kota Malang menjadi kota yang nomor satu mungkin ya di Indonesia, dengan kualitas sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan yang penting semuanya itu harus berkelanjutan ya, teman-teman. Kita geser ke tim medium bus lagi, teman-teman. Nah, ini kita nyebrang lagi nih ke Bali lagi, teman-teman, yaitu dari POCCI Trans JetBus 5 MD. Teman-teman, jangan lupa nih subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, like video ini,
nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan jangan lupa di-share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa Karoseri Adi Putra itu sekarang benar-benar up to date ya tentang rilisan-rilisan. Oke? Mantap, luar biasa. Untuk seluruh pelanggan Karoseri Adi Putra, you are the best. Selamat bergabung menjadi keluarga yang terdepan bersama dengan Karoseri Adi Putra. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja review bagian eksteriornya ya. Tadi setelah aku bingung-bingung nih, kita menentukan unit apa yang akan kita review. Nah, alhamdulillah malam ini kita sudah tentukan. Di video kali ini kita akan mereview 2 unit armada terbaru milik PO Nusa Bakti. Yang pertama yang akan kita review yaitu yang ini, Jetbus 5 SHD single glass dengan sasis Scania K410 CB Euro 5, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, benar-benar single glass itu tampil dengan sangat menawan, apalagi di sini udah full aksesoris ya. Kemudian ada LED warm white ya di pinggir kacanya yang menambah ketampanan dari bis ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ada stiker kesayangan kita. Teman-teman pasti tahu kan apa? Iya, benar banget. Ini adalah Tafkotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang dipakai ke semua line up produk Karoseri Adi Putra, mau itu minibis sampai bis besar ada anti karat Tafkotinolnya. Dan karena ini body SHD alias Super High Decker ya teman-teman, dengan sasis triple axle dari Scania K410 CB yang tadi udah aku sebutin, maka dimensi dari bis ini panjangnya 13,5 meter, untuk tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Kita lihat bagian bawahnya ya, di sini all black, kemudian ada batik floral ya di bagian sini. Ini aku suka banget detail ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini membentuk satu gradasi ya, yang warna hitam di bagian tengah dengan tulisan Nusa Bakti. Semakin ke pinggir, ini semakin terlihat jelas batik floralnya. Wah, keren banget sih teman-teman. Apalagi ini bagian depannya, tampak depan yang futuristik khas dari Jetbus 5 series. Lampu depannya simple ya, LED yang warna putih dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kemudian ada lampu hazard sekaligus lampu sen yang modelnya ngalir. Di bagian paling bawahnya ada 3 buah lampu bilet, yang di paling bawah sebagai lampu fog lamp, yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas sebagai lampu jarak jauh. Terus kalau kita lihat, di bagian pinggirnya juga ada stainless black chrome yang menambah ketampanan dari unit ini. Keren ya, di bagian tengahnya di sini warna merah, yang biasanya ini warna silver, teman-teman. Very nice untuk PO Nusa Bakti. Kita lanjut yuk, lihat bagian pintu depannya di sini. Menggunakan model sliding ya teman-teman ya. Ya kalau kita udah berbicara tentang single glass teman-teman, desain yang pasti ada itu adalah detail desain dari bagian speaker yang menyambung sampai ke bagian spion. Nah ini adalah detail desain yang dibuat gak hanya di bagian interior tapi juga continue ke bagian eksterior. Oke, ini kita lihat dashboardnya juga very nice teman-teman ya. Ada cover dari kulit, terus ada jahitan warna merah, senada banget sama warna eksterior dari bis ini. Ada wood panel dengan tekstur yang glossy, cakep. Dan ini juga kelihatannya ada perbedaan ya di bagian tutup dari bagasi kabinnya. Nanti kita akan lihat secara detailnya, oke? Kita tutup dulu. Tangganya full bordes, full LED, kelihatan eye-catching dan tentunya lebih safety ya untuk kita. Di sebelah sini, selendang bumerangnya diwarnain warna merah ya teman-teman, senada banget nih sama tulisan PO Nusa Bakti Tran. Kemudian untuk sasis Scania ya, tangki solarnya ada di sini teman-teman. Bagian depan bisa diisi dari kanan dan bisa diisi dari kiri. Dan ini yang aku suka ya dari Scania, dia peletakan
solarnya, tangki solarnya, atau mungkin tangki bahan bakar lah kita bilang ya, karena kan diisinya nggak cuma solar ya. Tangki bahan bakarnya diletakkan di depan, jadi distribusi bebannya itu akan lebih merata, lebih enak untuk drivingnya. Kita lihat di sini ada bagasi sebagai standar dari bodi SHD ya. Bodi SHD ada bagasinya, tapi biasanya bagasi yang ini digunakan untuk bagasi kru, teman-teman. Nah, di mana bagasi penumpangnya? Bagasi penumpangnya ada di sini. Kita langsung buka-bukaan aja ya. Oke, ini ruang bagasi yang pertama, teman-teman. Kemudian ini ruang bagasi yang kedua. Nah, karena ini bis triple axle sasisnya, jadi sebelah kiri akan ada pintu di tengah sini. Makanya bagasinya cuma bisa dua, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kok ini malah kayu gitu ya, terkesan dalam tanda kutip masih mentah gitu. Ya karena ini nanti akan dipasang bordes, tapi di luar Adiputro. Makanya di sini kami mendesainnya dalam tanda kutip mentah. Mengerjakannya dalam tanda kutip mentah. Ya kalau misalnya mau dipasang bordes di karoseri Adiputro bisa banget ya. Mungkin teman-teman udah sering ngelihat reviewan kita ya yang pakai bordes di bagian bagasinya. Untuk bagasinya ini bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kenapa bisa kayak gitu nih teman-teman? Karena bagasinya ini adalah hasil dari perpotongan sasisnya. Jadi awalnya itu teman-teman sasisnya pendek seperti ini. Kemudian sebelum dipasangkan bodi, sasisnya ini akan dipotong. Nah, ini kan ada ruang nih ya dari hasil potongan ini ya. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Bagasi space frame, kalau sasisnya namanya adalah sasis modular atau sasis boogie seperti ini. Yang jelas ini bagasinya muat banyak, bisa buat masukin motor atau mau buat masukin barang-barang teman-teman, oleh-oleh teman-teman ya, bisa banget. Ini bis kapasitasnya 51 orang. Kalau satu orang bawa satu tas atau satu koper, ini bisa masuk semua ke sini ya, tanpa mengganggu kenyamanan kita. Jadi bisnya itu nggak akan limbung-limbung lagi, bisa tetap stabil. Oke? Bagasi, kita lihat di sini ada pintu tengahnya. Dia modelnya setengah ya teman-teman, jadi nggak sampai kaca, model swing pintu tengahnya. Kita lanjut ke bagian sini, ban belakang, triple axle untuk Scania K410 yang digunakan ini belum menggunakan disc brake. Kalau K450, ya ini K410 tapi sehingga K450, kalau K450 itu sudah pakai rem disc brake gitu. Seperti biasa, di atas ban sebagai standar dari bodi SHD atau Super High Decker, itu ada bagasinya. Kita lanjut yuk teman-teman, lihat bagian belakangnya. Di sini ada stiker Griffin, teman-teman pasti tahu ya. Logo dari Scania itu Griffin, burung Griffin teman-teman. Jadi dia tuh makhluk mitologi ya, yang perpaduan antara burung, singa gitu. Keren ya teman-teman, dipasang di bagian belakangnya. Jadi menambah ketampanan bisnya gitu ya, entah berapa persen ya. Oke, kita lihat di bagian belakang, ini kalau teman-teman perhatikan dari tadi ya, memang kita di sini sedang berusaha untuk menyelesaikan. Nah ini teman-teman, yang mungkin nggak semua orang bisa lihat ya, yaitu proses. Proses kita dalam mengerjakan satu unit ini memerlukan waktu yang panjang. Dan ini semua kita lakukan ya, tentu untuk teman-teman, untuk kepuasan teman-teman. Jadi kita pastikan supaya 100% selesai, nyaman saat teman-teman pakai, kualitasnya pun tetap terjaga. Nah, ini luar biasa ini. Seluruh tim bekerja sama. Ada yang pasang stiker ya, ada yang bersih-bersih tadi, pakai semprot-semprotan tadi ya. Luar biasa. Inilah yang mungkin nggak bisa teman-teman lihat secara langsung gitu. Karena biasanya kan kalau di video-video review ya udah
bisnya udah jadi. Nah, ini beda. Kita bisa melihat prosesnya. Ingat, proses nggak akan mengkhianati hasil ya, teman-teman. Kalau prosesnya udah bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Kita lanjut, teman-teman. Lihat bagian sampingnya. Kebetulan di sini udah kosong ya, udah rilis semua. Kalau aku hitung-hitung, mungkin sekitar belasan unit yang dirilis di hari ini. Kita lihat di sini ada pintu darurat, kemudian ini bagian sampingnya. Nah, kita bisa lihat livery-nya untuk yang sasis Scania K410CB, ini benar-benar simple ya, teman-teman ya. Wow, simple. Nanti akan berbeda nih kesannya dengan yang Volvo. Nah, penasaran kan? Kita langsung aja, yang Volvo udah ada di bagian depan. Kita lihat yang Volvo, teman-teman. Karena ini, apa ya, sebuah keanekaragaman. Ada yang Scania, ada yang Volvo. Yang jelas sesuai dengan yang aku sering sebutkan, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro. Mantap ya, teman-teman. Nusa Bakti Trans. Wah, ada gradasi batik-batiknya, very nice. Kemudian kita lihat sini bagian depannya, ruang kemudinya ada, nah ini teman-teman, tatakannya, dan ini udah pakai elektrik rem parkirnya ya, very nice. Sekarang kita lanjut melihat yang sasis Volvo. Nah ini teman-teman, kelihatan kan perbedaan nuansanya. Kalau yang di Scania kita lihat nuansanya yang sangar gitu ya, yang warna hitam, yang gelap-gelap. Yang Volvo di sini akan cenderung lebih terang bagian belakangnya. Ya, kalau kita udah berbicara tentang bagian belakang dari Jetbus 5 series, warna apa aja itu tetap masuk ya, teman-teman. Mau warna gelap, mau warna terang seperti ini, tetap masuk. Dan kalau kita lihat di bagian lampunya, memang Jetbus 5 series ini simple, tapi detail, ya. Ada tekstur 3 dimensi, ada tekstur 2 dimensi, model sen ngalir, ya. Kemudian untuk fiturnya ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, dan pelindung bumper. Nah, kalau yang Volvo ini sama-sama Euro 5 dengan Scania yang K410CB-nya. Cuma kalau yang Volvo ini mesinnya menggunakan mesin Volvo, yaitu mesin Volvo D11C yang bisa menghasilkan tenaga hingga 450 horsepower. Euro 5 ya, semakin ke sini memang harus semakin ramah lingkungan. Kita bisa lihat di bagian sini logo Volvo ya, luar biasa. Terpampang nyata, dan dia berasimilasi dengan harmonis dengan livery-nya. Keren, teman-teman. Di bagian sini ada pintu darurat. Kemudian kita lihat ada apa di bagian sini, teman-teman. Nah, ini. Hup. Ini adalah tangki AdBlue, oke? Jadi AdBlue ini adalah urea dan air purifikasi. Nah, AdBlue ini bekerja dengan yang namanya sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction. Jadi AdBlue ini akan disemprotkan, ces gitu ya. Hup. AdBlue ini kan terdiri dari urea dan air purifikasi. Zat yang terkandung dalam AdBlue ini akan mengubah NOx yang merupakan senyawa yang berbahaya bagi lingkungan menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 5 berkat adanya AdBlue. Nah, kalau yang Scania K410CB, letak AdBlue-nya bukan di sini, teman-teman. Nah, kalau AdBlue-nya Scania, ini adanya di sebelah sini, teman-teman. Di bagasi, letaknya di sini. Nah, ini ada tutupnya, jadi dibuka lewat sini. Ini kebetulan kehalang velg ya. Nah, ini. Kelihatan kan AdBlue dari Scania K410CB. Oke, kita sudah tutup. Kemudian kita lihat ya bagian sampingnya. Wow. Aku pribadi ya, karena aku lebih suka yang keren gitu ya. Aku lebih suka livery yang Volvo ini, teman-teman. Sama-sama bagus, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, di sini kita bisa belajar ya untuk tidak memaksakan pendapat orang lain. Ya, kalau misalnya udah urusan selera, setiap orang pasti punya selera yang berbeda. Tapi yang jelas, kalau suka yang kompleks, ini cakep. Kalau suka yang simple,
yang Scania cakep, sama aja. Yang jelas yang sama-sama ada ini adalah batik floralnya ya, yang bergradasi. Keren sih asli. Nah, bedanya kalau yang di Volvo unit ini memakai velg aluminium dari Alux ya di sini. Nah, kalau yang Scania pakai velg aluminiumnya dari Alcoa. Oke, kita lihat bagasinya sama seperti di sasis Scania ya. Ada bagasi space frame yang juga ini masih dalam tanda kutip mentah karena nanti akan dipasangkan bordes di luar karoseri Adiputro. Wow, lengkap ya teman-teman. Dan penuh banget nih bagasinya. Oh, duduk. Udah malam, oleng aku. Ah, ini dia. Wehe. Oke, bagasi lagi. Dan kita lihat bagian depannya yuk, teman-teman. Kita mengarah ke bagian depan. Tadi kita udah lihat bagian depan dari single glass. Kita lihat bagian depan dari double glass-nya. Oke, lewat sini. Nah, lewat sini, teman-teman. Kita akan melihat betapa kerennya yang double glass. Nggak kalah keren ya sama yang single glass, teman-teman. Jadi, teman-teman mau pilih single glass, monggo. Mau pilih double glass juga, monggo. Yang jelas, untuk double glass, di sini kita bisa lihat ya. Topi atau bandonya ini tipis. Dan dia melengkung ke arah bawah. Jadi, kalau teman-teman duduk di kursi paling depan, pandangannya tuh nggak akan lagi kehalangan topi. Nah, ini. Mantap kan, teman-teman? Untuk bagian lainnya, sama aja. Yang jelas, bedanya di sini ada logo Volvo ya. Kalau yang tadi kan Scania. Oke? Nah, sekarang gimana tentang interiornya? Langsung aja kita review bagian interiornya. Kalau aku sih lebih penasaran sama yang single glass-nya dulu kali ya. Baru nanti kita akan ke yang double glass. Let's go, kita review bagian interiornya. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita ngobrol dulu yuk bareng owner dari PO Nusa Bakti Trans. Di sampingku sudah ada Pak Doni yang luar biasa, sampai semalam ini masih semangat ya Pak? Semangat, untuk ngerilis dua unit terbaru ya Pak? Iya. Nah, ini luar biasa Pak. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh dong Pak, perkenalan dulu tentang PO Nusa Bakti. Oke. Monggo. Ya, kita dari PO Nusa Bakti Trans, Mas. Hmm. Yang beralamat di Cepu, Kabupaten Blora. Ah, oke. Okay. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, yes. Kalau Cepu sendiri itu perbatasan ya. Perbatasan. Jawa Tengah paling ujung. Nah, sama itu Jawa Timur ya. Perbatasan dengan Jawa Timur di Bojonegoro. Ah, oke. Okay. Itu didirikan dari tahun berapa, Pak? Kita berdiri dari 2011, Mas. Wow, berarti 2011. Udah berapa? 13 tahun lah ya? Iya, 13 tahun ya? Iya, 13 tahun dan sekarang Tronton, ya. Ambil Tronton. Apakah ini Tronton pertama dan kedua di PO Nusa Bakti? Kebetulan iya, Mas. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Doni atas kepercayaannya bersama dengan kami, Karoseri Adiputro. Jadi Tronton pertama nih di PO Nusa Bakti. Nah, Pak Doni, mungkin aku di sini lebih ingin menanyakan tentang testimoni nih, Pak. Oh, begitu. Nah, ya, ini kan Tronton pertama. Mungkin testimoni pertamanya tuh dari sales kami. Berarti kan kalau sales itu Koyemi ya? Koyemi, nah, betul. Nah, itu pelayanan dari sales kami, Koyemi, gimana, Pak? Oh, iya. Saya dilayani dengan baik. Untuk permintaan-permintaan kita juga bisa diakomodir ya. Iya. Kayak gitu. Ya, bagus lah, Mas. Gitu. Untuk pelayanannya, untuk kualitasnya dari Adiputro sendiri mantap. Nah, ini udah menjawab pertanyaanku yang mau aku tanyain kedua nih. Gitu ya. Testimoni first impression ngelihat Genbus 5 ini. Iya, berarti apa ya, bisa dibilang insyaallah sesuai dengan ekspektasi gitu, Pak. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Kebetulan ini unit Tronton pertama dan kedua kami. Aha. Dan untuk Jetbus 5-nya unit yang pertama kami. Wih. Ya. Yang pertama Trontonnya yang Volvo dulu atau yang Scania dulu nih, Pak? Kira-kira. Kebetulan bareng ini, Pak. Bareng lah ini. Ya. Untuk penomoran lambungnya gitu. Ah, ini kebetulan kembar, Mas ya. Oh, oke. Okay. Kembar. Benar.
Ya belum tahu nanti nomor lambungnya. Dan secara interior juga sama ya Pak ya? Interior sama Mas. Sama kebetulan yang membedakan cuman eksteriornya doang. Exterior single glass double glass aja ya. Single glass double glass sama liverinya Mas. Kebetulan beda dari Nusa Bakti yang sebelum-sebelumnya. Di sini ya. Lebih futuristik, ya. Terus kalau kita lihat juga interiornya enak banget nih Pak. Seatnya buatan Aldila. Tebel-tebel banget. Ya. Ergonomis ya. Ergonomis. Nyaman ya. Ini. Teman-teman mau nyewa dari Cepu, mungkin ke Bali atau ke Jakarta, wis udah nyaman banget. Nah ini BTW bisa dikurangin nggak nih Pak? Jumlah seatnya ya, bukan harganya bisa, ya. Bisa. Sangat bisa Mas. Sangat bisa. Semakin ini kebetulan kita konfigurasinya dua-dua ya Mas. Jumlahnya ini dengan jumlah 51 seat. Dengan maksimal berarti ya. Bangkunya besar, jadi lumayan agak sempit untuk jaraknya. Yes. Kalau kita menyarankan sih nyamannya di 44 seat gitu. Okay. 44 seat, kita juga menyediakan leg rest ya di 34 seat gitu. Oh berarti bisa di custom pakai leg rest? Ada, kita ada leg rest. Ya, ini jadi untuk mobilisasi ke garasi aja makanya kita maksimalkan gitu. Nah itu teman-teman, jadi bisa by custom nanti teman-teman silakan berkonsultasi aja dengan call center dari PO Nusa Bakti ya Pak ya, untuk informasi selengkapnya. Nah Pak, berarti habis ini dari Malang langsung ke Cepu atau langsung ke melipir Cepu. Jalan-jalan dulu? Langsung ya. Ke Cepu. Wah, sekalian test drive ya. Test drive. Oh nanti bawa langsung Pak. Siap. Sayangnya kita nggak bisa ikut ya teman-teman karena udah terlalu malam. Jadi sekali lagi terima kasih Pak dari kami. Sama-sama. Pak Adi Putro. Siap. Terima kasih buat Adi Putro. Sukses selalu. Amin. Kita sukses bareng-bareng. Siap, Pak. Adi siap. Putro sukses. Pastinya Nusa Bakti sukses. Amin. Jadi favorit teman-teman semua nih di daerah Cepu dan sekitarnya. Kalau daerah lain berarti tetap bisa lah ya. Bisa. Untuk pakai bisa, ya. Bisa. Bisa. Kemanapun. Jemputan manapun selama masih di Indonesia ya Mas ya. Benar. Pasti bisa. Dan bisa dijangkau. Benar, bersama PO Nusa Bakti. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan karena ini limited edition 2 unit doang loh teman-teman armadanya. Oke, Pak, habis ini saya minta izin untuk nge-review bagian interiornya Pak ya. Monggo. Habis ini baru deh kita nge-release unitnya. Siap. Oke, terima kasih banyak, Pak. Mas semoga Adi. Sukses selalu untuk PO Nusa Bakti. Siap. Mantap. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai review bagian interiornya dari unit dengan sasis Scania ya, yang single glass. Teman-teman bisa lihat, dengan single glass, pandangan kita benar-benar luas. Ke arah samping, ke arah depan ya. Luas, teman-teman, walaupun di sini ada stiker julukan ya, nggak masalah. Kita bisa lihat lewat bawah. Dan ini asli sih ya. Pasti teman-teman langsung bilang, wih, interiornya mewah banget ya, apalagi dengan DNA warna interior dari Jetbus 5 series yang warna warm white seperti ini ya. Kemudian ada kesan kekinian juga dari aksesoris lampu ya, ada LED RGB, kemudian ada ini teman-teman lampu disco, di paling belakang ada laser, elegan, mewah yang bercampur jadi satu dengan konsep kekinian. Nah, untuk fasilitasnya juga pasti udah lengkap banget teman-teman. Kita mulai dari fasilitas keamanan ya, karena keamanan yang paling utama untuk kita yaitu ada APAR. Nah, teman-teman pasti tahu kan kepanjangan dari APAR. Iya, benar banget. Alat pemadam api ringan yang ada di samping bangku driver. Kemudian di atas di sini ada jendela darurat di bagian depan dan di bagian belakang. Kemudian teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Terus teman-teman juga bisa menemukan pintu darurat yang ada di baris kanan paling belakang. Ya, di sini kalau teman-teman suka memperhatikan detail, teman-teman akan melihat nih detail dari bagasi kabinnya. Ini nggak cuma sekedar pakai penutup ya, tapi ada lapisan kulit dan ada jahitan-jahitan dengan warna merah dan warna silver yang harmonis banget dengan eksteriornya, dengan liverinya, teman-teman. Wow. Inilah, kalau orang yang suka memperhatikan detail, pasti bakal suka banget nih dengan jahitan-jahitan seperti ini. Oke, kita lihat di sini untuk tempat penyimpanan tas, bisa ya, tinggal dimasukin aja. Tutupnya bisa pakai satu tangan ya, teman-teman, seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir. Dan
jangan digebrak gitu ya. Seperti ini. Oke, kemudian kalau yang di sini, nah ini ada tempat penyimpanan juga, dan ada pengaturan mikrofon wireless. Jadi teman-teman bisa karaokean. Nah, terus karaokeannya lewat mana? Ya lewat TV, teman-teman. TV-nya ada di sini nih. Nah, ini. Wah, ini gede banget sih asli TV-nya. Mantap. 43 inci sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube, nonton Netflix, atau mungkin mau karaokean ya, tinggal dihubungkan aja HP teman-teman dengan Double DIN head unit yang ada di bagian bawah melalui koneksi Bluetooth. Wah, canggih banget ya teman-teman. Seperti ini. Ini kita tutup lagi, jangan lupa. Kalau lagi nggak dipakai ya ditutup ya, supaya nggak kejedot. Kemudian kalau ada TV pasti ya ada speaker. Speakernya udah terletak dari bagian depan sampai bagian belakang, di atas maupun di bawah. Ya seperti yang tadi aku jelasin saat review eksterior, untuk speaker di ZBuzz 5 di bagian depannya, ini desainnya terhubung ya, dari atas pintu ini di speaker ke arah spionnya. Nah sekarang ada fasilitas apa aja sih di bagian belakang? Yuk kita langsung cek dari tengah ke arah belakang. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia bagian tengahnya. Ini memang agak beda ya kalau teman-teman selalu nonton konten-konten kita. Biasanya pas kita review area tengah kita berdiri nih. Nah, sekarang kita duduk. Nah, kenapa kita duduk? Karena memang di sini, bis ini menggunakan pintu tengah ya, teman-teman. Jadi, untuk di bagian tengahnya langsung ketemu dengan dispenser dan kursi. Nah, di sini kita akan melihat nih teman-teman, gimana sih cara ambil air panas yang benar. Karena kalau caranya salah, nanti nggak akan keluar ya air panasnya. Oke, yang pertama, di sini teman-teman sudah ada dispensernya. Nanti jangan lupa gelasnya ditaruh aja di sini. Hop, sambil tarik bagian ini ya, tarik ke luar atau dorong ke dalam sama aja. Yang penting teman-teman harus melakukannya dengan cara tekan tombol ini bareng-bareng. Jadi ini ditekan sambil tarik ini ya, ini dua ini kelihatan kan? Oke. Nah ini kalau nggak bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya. Jangan lupa dinyalain dulu dispensernya. Kalau yang warna merah ini masih nyala berarti tandanya airnya masih dipanaskan. Belum siap untuk bikin aneka macam seduhan. Nah, nanti kalau misalnya ini udah mati nih, yang warna merah, tinggal yang warna kuning aja, langsung teman-teman bisa bikin aneka macam seduhan. Wah, asik banget kan? Jangan lupa dimatiin ya, teman-teman, kalau misalnya dispensernya lagi nggak dipakai, dimatiin, supaya lebih hemat energi. Oke, kita lanjut yuk, teman-teman. Kita akan berdiri lagi. Kita lanjut ke bagian belakang. Di sini kita bisa lihat ada TV. Nah, ini TV kedua ya, teman-teman, dengan ukuran 24 inci. Dibuka seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga sama, berbasis Android. Jadi, teman-teman bisa nonton YouTube, Netflix dari TV ini. Jangan sedih kalau misalnya duduk di belakang, karena ada TV-nya juga loh di bagian belakang. Wah, mantap kan? Ditutup lagi sampai bunyi jeglek seperti tadi ya, supaya rapet teman-teman. Kemudian kita akan geser lagi. Kita geser, di atasku di sini ada jendela darurat. Kemudian di belakang sini ada pintu darurat. Nah ini menarik nih teman-teman ya. Biasanya ini kan kursinya dimentokin ke sini ya. Tetapi di armada dengan sasis Scania ini ada ruang. Nah untuk akses ke arah pintu daruratnya. Mantap ya. Safety first. Oke, kita lanjut. Di sini ada dua ruang, teman-teman ya. Ruang yang pertama yang di kanan untuk toilet, dan yang di kiri ini untuk smoking area. Wah, seperti apa bagian dalamnya? Yuk kita lihat. Lewat sini, kita akan masuk. Sebelum itu, hati-hati ya, jangan sampai kejedot sama laser ini. Laser buat dugem on the bus. Asik. Iya, seperti ini teman-teman. Kita lihat untuk toiletnya, ini pintunya agak menyerong ya, supaya lebih dapat sudut ergonomisnya.
Kemudian di sini, oke, untuk lampunya saklarnya ada di atas ini, teman-teman. Nah, yang di sebelah kiri ini untuk lampu, yang sebelah kanan untuk exhaust. Kedengeran ya perbedaannya ya. Oke, kita matikan lampunya. Nah, ini kita nyalain. Nah, teman-teman, toilet ini cuma boleh digunakan khusus untuk buang air kecil. Dan penggunaan toilet hanya saat bis berjalan ya. Jadi pada saat bis berhenti seperti ini, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bis saat bis lagi berhenti. Oke? Toiletnya dominan warna putih, ada wood panel dengan tekstur yang glossy, menambah kemewahannya ya. Ada cermin, rotan, wastafel, ada bak juga. Dan ada pegangan tangan tentunya, supaya kita lebih safety. Oke, toiletnya di sebelah sini. Kita akan tutup toiletnya, kemudian kita lihat ada smoking area. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, di smoking area ini ada 5 kursi ya. 3 di belakang dan 2 di sini. Di sini ada pintu geser, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian sini ya, mungkin nanti kita akan lihatnya lewat footage bagian sini. Ini ada yang menonjol. Ya, ada yang menonjol. Ini digunakan sebagai area kaki, leg room ya, untuk penumpang yang ada di sini, di bangku dua ini, teman-teman. Oke? Jadi, ketika duduk di sini, teman-teman harus kunci ini, pintu gesernya, ya. Karena nanti kaki teman-teman, kalau nggak dikunci pintu gesernya, ini bisa ketabrak, ya, sama pintu gesernya ini. Jadi harus dikunci, dan ya itu, teman-teman, supaya, apa ya, untuk kaki dapat, untuk safety juga dapat, seperti ini. Kadang aku penasaran ya, kenapa nggak ke luar aja ya, swing gitu ya. Kan jadinya lebih aman juga sih. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah hasil rancangan, hasil diskusi ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang nggak cocok dengan penggunaan satu desain. Dan yang paling cocok ya seperti ini, teman-teman. Oke, untuk smoking area di kaca sampingnya di sini ada yang bisa digeser. Tapi, teman-teman ya, tapi walaupun bisa digeser yang di sebelah sini, teman-teman nggak boleh buang abu rokoknya lewat sini. Karena berbahaya buat pengendara motor, buat pejalan kaki, itu nanti bisa kelilipan matanya mereka. Silakan teman-teman buang abu rokoknya di asbak yang sudah disediakan di sini. Ya, di sini ada asbaknya. Nanti kita akan lihat lewat footage. Oke, ini dia fasilitas smoking area, 5 kursi. Ya, kemudian ada toilet juga. Wah, kita udah puas banget ya ngeliat bagian interior dari unit dengan sasis Scania K40CB milik PO Nusa Bakti Trans. Huh, aku jadi penasaran ya, yang Volvo interiornya kayak gimana ya kira-kira ya? Kita langsung aja kali ya, cus ke Volvo. Oh iya, belum review dari kursi paling depan nih teman-teman. Karena ini kan single glass ya, pasti pandangan kita akan terasa lebih luas. Yuk kita coba ke depan dulu, baru kita ke Volvo. Mantap, luar biasa, Nusa Bakti Trans. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di kursi paling depan ya. Ini letaknya di baris kanan, tepatnya di belakang driver. Di sini kita bisa lihat, pandangannya luas banget cuy. Ke arah samping, ke arah depan, ke arah samping kiri, udah benar-benar leluasa. Dan satu spot yang paling aku suka ya dari Jetbus 5 adalah di bagian atas. Nah, ini teman-teman, di louver AC model terbaru ya, yang udah lengkap banget, bahkan ada 2 unit USB port charger yang bisa teman-teman pakai hanya untuk ngecas HP. Ingat ya, nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca yang berguna banget kalau misalnya teman-teman mau baca buku saat malam hari, atau mungkin mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, itu bisa banget. Oke, tinggal ditekan aja di samping USB port charger, di samping USB port chargernya. Kemudian di sampingnya lagi ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya
mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin, itu bisa banget. Caranya juga gampang, tinggal putar-putar aja bagian yang bergerigi di samping sini, nanti teman-teman bisa mengatur seberapa kencang intensitas hembusan AC-nya. Kemudian kita lihat di sampingnya ada ambient lights dengan warna warm white dan ada embossed logo Adiputro. Terus di bagian belakangnya sini ada ambient lights lagi teman-teman dengan motif V. Ya, V yang diambil dari huruf Romawi yang berarti 5 dari Jedbas 5. Disusun repetisi seperti ini sampai ke belakang. Nah, ini biasanya ambient lights yang di sini digunakan untuk lampu tidur. Teman-teman bisa bayangin deh, kalau lagi naik bis ini di kondisi yang gelap, hanya ada lampu tidur ini yang nyala, teman-teman akan ngerasa kayak lagi ada di hotel bintang 5 ya, bukan kayak ada di dalam bis nih. Mantap, mantap, mantap. Apalagi kalau kita lihat di sini gordennya warna merah, anti mainstream banget ya. Kayaknya dari semua Jedbus 5 yang aku review, ini satu-satunya yang pakai warna merah ya teman-teman ya. Keren banget sih. Terus kalau kita lihat kursinya juga, ini adalah fasilitas yang paling esensial, makanya harus nyaman. Dan di sini PO Nusa Bakti mempercayakan kursinya bersama dengan Aldila. Kita bisa lihat, ergonomis, bisa menopang tubuh kita dengan sangat baik ya. Kemudian ada armrest di sebelah sini, ini armrestnya yang model fix. Dan ada motif kayu ya, wood panel dengan finishing yang doff, jadi halus di tangan kita dan looks-nya juga elegan ya. Kemudian ini punya fitur reclining seat kursinya, jadi bisa dimiringin. Ini caranya tinggal tarik aja tuas yang ada di sini teman-teman, sambil dorong badan teman-teman ke belakang. Nah ini adalah kemiringan maksimal yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi ingat ya, kalau lagi miring seperti ini, yo jangan sampai belakangnya ada orang, kasihan nanti kejepit mereka. Nah kalau mau dikembalikan ke posisi semula, caranya juga gampang. Tinggal tarik bagian sini, nanti dia akan kembali dengan sendirinya, oke? Kalau teman-teman duduknya di sini, ya teman-teman akan bisa re-cleaning seat, ya, mengaktifkan fitur re-cleaning seat-nya dengan cara tarik tuas yang ada di sini. Oke, nanti dorong badan teman-teman ke belakang. Caranya sama, tinggal awalannya aja yang dibedakan. Nah, kita udah bisa melihat kursinya warna hitam legam, keren banget, dan ada logo dari PO Nusa Bakti di sini. Ya, keren banget. Terus ada seat belt-nya juga. Wah, ini sih ya, berpergian dari daerah Cepu dan sekitarnya nyaman banget, dan nggak perlu khawatir kehabisan baterai HP karena ada USB port charger lagi di sebelah sini. Ini ada dua tipe teman-teman USB port chargernya. Yang di atas ada yang tipe C, yang bolak-balik. Yang di bawah ada yang tipe A, 3.0, quick charging lagi. Widih, gimana teman-teman? Kita udah puas banget ngelihat interior dari single glass. Nanti abis ini kita akan ngelihat interior yang double glass di bagian depan. Keren ya, single glass interiornya. Nyaman banget. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di bagian interior dari unit dengan sasis Volvo. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya, teman-teman. Nuansa warnanya dengan ABS warna krem, gorden warna merah ya. TV-nya gedenya sama. Terus untuk penutup bagasi kabin juga sama-sama ada covernya ya. Ada kulit sintetisnya dengan jahitan-jahitan benang yang detail. Cuma bedanya ya di bagian depannya aja teman-teman, ini pakai kaca double glass. Jadi ada sedikit ya yang memisahkan bagian atas dan bagian bawah. Dan memang untuk double glass di Jedbus 5 series ini kan topinya udah tipis ya teman-teman, dan dia melengkung ke bawah. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi, walaupun naik yang double glass, yang Volvo tetap bisa leluasa ngelihat ke arah depan. Nah, teman-teman, kita udah puas banget ya nge-review bagian eksterior dan bagian interiornya. Jadi, terima kasih banget untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk PO Nusa Bakti Trans untuk kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro membuat dua varian yang berbeda ya.
Scania dan Volvo. Single glass dan double glass, tapi nuansa interiornya sama, sama-sama mewah, sama-sama kekinian. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adi Putro. Yang penting apapun itu sasisnya, karoseri ya tetap karoseri Adi Putro ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi prosesi rilisnya 2 unit armada terbaru di PO Nusa Bakti Trans, yaitu Black Saber ya, yang Scania, dan Fighter Magnum yang Volvo. Wah, ini namanya diambil dari nama-nama Tamiya ya teman-teman. Mantap.